sejak saya sebagai menteri, hak teknas saya kirim ke daerah seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada kali ini, tahun kelima saya sebagai menteri, saya bisa membawa hak teknas di Pulau Dewata, Bali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat semuanya. Nah, kalau traktor ini harapannya adalah kalau ini sudah jalan, nanti kita akan kembangkan lagi. Artinya kita kenalkan dulu, masyarakat harus paham dulu. Kita kalau kita kasih ternyata masyarakat tidak butuh buat apa. Kita kenalkan supaya dia tahu manfaatnya, baru dia akan meminta kembali. Nah, nanti pengembangan berikutnya, Undiksa harapannya bisa mengembangkan bersama dengan pengembangan teknologi yang lain. Tadi kerjasama tentang air dengan UPN Surabaya ini juga dalam rangka pengembangan ini. Nanti ke depan bisa dilakukan di Undiksa itu sendiri. Hak teknas dibuka untuk umum masyarakat? Dibuka untuk umum dan masyarakat semuanya. Tujuannya adalah kami lakukan hak teknas di daerah supaya masyarakat melihat kemampuan teknologi yang sudah dikembangkan oleh anak Indonesia. Para akademisi ini perlu dilakukan cara pandangnya, perubahan cara pandang. Yang selama ini para peneliti, para akademisi itu menghasilkan publikasi, riset publikasi. Setelah publikasi berhenti di perpustakaan, dianggap itu sudah selesai. Padahal itu baru tahap awal. Mestinya publikasi sudah jadi harus dijadikan prototipe. Kalau sudah jadi prototipe, kita patenkan. Setelah kita patenkan, kita produksi. Setelah kita produksi, kita uji coba terus mana produknya yang efisien, mana yang tidak efisien. Yang tidak efisien kita perbaiki supaya menjadi efisien. Itu harus kita lakukan terus. Kalau enggak, kita tidak akan memanfaatkan teknologi dengan baik. Oleh karena itu, harapan saya nanti ke depan Indonesia tumbuhnya ekonomi bukan berbasis pada usual ini, sekarang bisnis as usual, tapi harus bertumbuh dengan dasar teknologi. Ini yang kami harapkan. Jangan sukses.